all around Indonesia, from Sabang to Merauke. Radio FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau ngemol. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana? Belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Ah, tiap hari? Nggak bosen tuh? Nah, itu dia, siarannya itu diselingin sama musik-musik loh. Terus? Siarannya itu asik banget, nggak bikin boring, ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik? Terus? Udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM, komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Musim virus corona, kita tetap bisa belajar di rumah. Radio FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Sembilan dua koma empat FM RRI Pro 2 Medan, suara kreativitas. Suara kreativitas. Suara kreativitas sobat kreatif, balik lagi nih setelah tadi kamu ngedengerin morning live chat bersama dengan Kak Desi di Prodo Jakarta dan juga dengan Mas Jarwo ya. Oke, sekarang saatnya balik ke Medan untuk belajar di RRI kelas tambahan nih sobat kreatif untuk hari ini ya, bersama dengan Ibu Yunike Hana Apriani SSPSI dari SMKN 1 Pangkatan. Hari ini mata pelajaran bimbingan konseling materi sikap dan perilaku asertif. Kalau gitu langsung aja ya kita sapa Ibu Yunike. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Tia. Iya, hari ini kita belajar kelas tambahan mata pelajaran bimbingan konseling ya. Iya Kak. Iya, kalau begitu silakan. Terima kasih Kak Tia. Halo sahabat kreatif, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kakak harap sahabat kreatif semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sahabat kreatif, perkenalkan nama kakak Yunike Hana Apriani. Panggil saja kakak Kak Nike. Kakak, guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan Kabupaten Labuan Batu. Salam kenal untuk semuanya adik-adik yang mendengarkan siaran radio pada hari ini. Masih semangat ya sahabat kreatif. Hari ini hari Senin, kita lalui dengan semangat walaupun kita masih di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka terbatas. Jangan bersedih hati ya adik-adik, karena kita masih bisa menambah pelajaran kita di RRI Pro 2 Medan. Sahabat kreatif, pada hari ini kakak akan menyampaikan materi layanan bimbingan konseling dengan judul Sikap dan Perilaku Asertif. Adapun tujuan materi kita hari ini adik-adik, yaitu pertama, adik-adik dapat memahami pengertian asertif. Yang kedua, adik-adik dapat memahami ciri-ciri dan aspek-aspek perilaku asertif. Yang ketiga, adik-adik dapat mempraktikkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat kreatif, tahu nggak apa itu dari asertif itu? Dan bagaimana cara kita menjadi asertif? Sahabat kreatif, pernah nggak sahabat berada dalam situasi seperti ini?
di saat kita ada jadwal pembelajaran daring di rumah. Kita seharusnya melakukan pembelajaran daring dengan guru kita. Tetapi tiba-tiba datang sahabat dekat kita dan mengajak kita untuk bermain game online. Sebenarnya sih adik sahabat kreatif ingin sekali belajar dengan guru secara daring. Tetapi sahabat dekat adik itu datang untuk mengajak, membujuk sahabat kreatif untuk bermain game online. Nah, tetapi adik-adik merasa kesulitan untuk menolak ajakan sahabat yang datang ke rumah. Nah, bagaimana respon sahabat kreatif ketika menghadapi situasi seperti ini? Respon sahabat kreatif akan menunjukkan bagaimana sikap yang dimiliki sahabat. Apakah adik-adik memiliki sikap asertif, agresif, ataupun pasif? Nah, adik-adik, perilaku dalam komunikasi itu dibedakan menjadi 3 macam, yakni agresif, pasif, dan asertif. Adik-adik dapat menjaga diri untuk selalu bersikap asertif dan menghindari perilaku agresif ataupun pasif. Apa ya perbedaan dari 3 perilaku ini? Mari kita bahas bersama dengan Kak Nike. Nah, pertama, perilaku agresif. Pasti sahabat kreatif tidak asing lagi ya dengan kata agresif. Mari kita bahas bagaimanakah perilaku agresif itu. Perilaku agresif itu perilaku di mana seseorang akan mempertahankan sikap dan pendapat tanpa mempedulikan orang lain dan menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang dari komunikasi yang terjadi. Nah, mari kita cek sahabat kreatif, apakah kita termasuk dalam perilaku sikap agresif ini? Di mana ciri-ciri sikap dan perilaku agresif ini seperti ini. Yang pertama, terlalu banyak membuat permintaan kepada orang lain. Yang kedua, terlalu dominan dalam menyuruh dan memerintah orang lain. Yang ketiga, kontak mata cenderung tegas dan melotot kepada lawan bicara. Yang keempat, ciri dari perilaku agresif ini, bahasa tubuhnya kaku, suka menunjuk-nunjuk atau mengepalkan tangan. Postur tubuhnya tegang dan cenderung membusungkan dada. Ekspresi muka juga tampak memerah dan menahan emosi. Dan seringkali ya, orang yang memiliki perilaku agresif, intonasinya, suaranya itu tinggi dan berbicara dengan keras, sulit mengontrol perilaku, dan bahkan sulit menyadari bahwa perilakunya tidak dapat diterima orang lain. Nah, sahabat kreatif, coba kita identifikasi ya, masing-masing kita termasuk dengan perilaku agresif enggak selama ini. Nah, yang kedua, sahabat kreatif, adalah sikap dan perilaku yang pasif. Bagaimana ya pasif itu? Sahabat kreatif, perilaku pasif itu adalah perilaku atau sikap pasif ibarat kita itu selalu menghindari konflik atau konfrontasi dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tenang. Sikap yang cenderung mengalah demi kelanggengan hubungan yang telah terjalin, dengan mengorbankan kepentingan pribadi yang mungkin saja lebih penting dari hubungan komunikasi tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah ciri-ciri sikap pasif itu ya? Mari kita lihat, sahabat, sambil kita identifikasi diri kita. Yang pertama, sikap pasif itu terlihat dari 1. Tidak mampu membuat permintaan kepada lawan bicara atau orang lain. Yang kedua, cenderung menyimpan keinginan dalam hati
dan enggan untuk diungkapkan. Yang ketiga, sikap pasif itu tidak mampu berkata tidak atau menolak permintaan orang lain, walaupun sebenarnya dia tidak menginginkan permintaan tersebut. Yang keempat, suka menghindari kontak mata lawan dan tidak mampu melawan dan tidak mampu menatap lawan bicara. Nah, bagaimana gerak tubuhnya? Orang yang memiliki sikap dan perilaku fasik itu, bahasa tubuhnya itu gugup, salah tingkah, dan tangan cenderung berkeringat. Postur tubuh cenderung bungkuk, lemah ataupun lemas. Muka memerah karena menahan malu atau pucat. Dan berbicaranya itu, sahabat kreatif, pelan-pelan bahkan nyaris tidak terdengar. Nah, kita ke langsung ke sikap dan perilaku asertif. Nah, ini dia materi kita, sikap dan perilaku asertif. Sahabat kreatif, perilaku asertif ini adalah sikap yang merupakan salah satu tabiat atau perilaku manusia yang efektif. Sikap asertif itu ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, tegas, dan lugas, tetapi tetap mampu menghargai perasaan orang lain. Perilaku asertif itu, sahabat kreatif, itu adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain. Mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dapat memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Mari sahabat kreatif, kita cek ya, apa kita adalah salah satu orang yang sudah memiliki sikap dan perilaku asertif. Jadi sahabat kreatif, ada beberapa ciri orang yang sudah mampu bersikap asertif. Yang pertama, mampu memberi pendapat dengan tegas. Yang kedua, mampu mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Yang ketiga, mampu meminta apa yang dibutuhkan atau diinginkan dengan jelas. Yang keempat, mampu memberi ide dan saran kepada orang lain. Selanjutnya, mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Jadi di sini kata kuncinya ya, mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Selanjutnya, orang yang memiliki sikap asertif mampu mewakili orang lain untuk bicara. Dan selanjutnya, orang yang memiliki sikap dan perilaku asertif mampu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Nah, sahabat kreatif, mari kita analisa diri kita. Berada di posisi mana ya? Apakah selama ini kita berada di posisi pasif atau agresif? Nah, jika kita belum berada di posisi asertif atau belum memiliki sikap dan perilaku asertif, jangan khawatir sahabat, kita akan membahasnya bersama-sama bagaimana cara kita agar memiliki sikap dan perilaku asertif. Nah, sahabat kreatif, sambil sahabat kreatif menganalisa diri kita, kira-kira kita selama ini berada di posisi mana dari tiga sikap dan perilaku ini? Kita bisa dengarkan dulu lagu yang diputarkan oleh Kak Tia ya. Silakan Kak Tia. Baik, terima kasih buat Kak Ike ya. Nanti kita akan lanjut lagi sahabat kreatif, adik-adik untuk belajarnya di belajar di RRI kelas tambahan bimbingan konseling sikap dan perilaku asertif ya. Oke, kita dengerin dulu ada single enak nih sahabat kreatif dari Lala Huta dengan Arti Cinta. Sekin ya. Berikan satu jawab.
diriku tentang hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untai kata kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita gak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana? Belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Ah, tiap hari? Nggak bosen tuh? Nah, itu dia. Siarannya itu diselingin sama musik-musik loh. Terus. Siarannya itu asik banget, nggak bikin boring. Ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik. Terus? Udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM. Komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Musim virus corona, kita tetap bisa belajar di rumah. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Kreativitas. 92,4 FM RRI Pro 2 Medan. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Kreatif belajar di RRI kelas tambahan, balik lagi nih masih bersama dengan Mbak Ike ya, dari SMKN Negeri 1 Pangkatan. Untuk hari
Mata pelajarannya bimbingan konseling, sikap dan perilaku arsektif. Buat sahabat kreatif yang mau bertanya boleh nanti di WhatsApp Radio Medan di 0811-615-924 ya. Halo Mbak Ike, balik lagi nih untuk belajar di RRI-nya. Halo Mbak Tia. Iya, kalau gitu silakan dilanjut. Terima kasih Mbak Tia. Halo sahabat kreatif. Sahabat kreatif, sudahkah melakukan identifikasi terhadap dirinya masing-masing? Nah, kira-kira selama ini kita lebih dominan kemana ya? Apakah kita orangnya fasid dalam berkomunikasi? Atau kita agresif? Atau kita sudah sampai memiliki sikap dan perilaku asertif? Nah, sahabat kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif itu apa saja ya? Sebenarnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kita dalam berperilaku asertif. Yang pertama, yaitu faktor pengalaman masa kanak-kanak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, apabila pada masa kanak-kanak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan karena takut orang lain tidak menyukai kita dan takut mengecewakan orang lain, maka hal ini mengakibatkan kita dapat berperilaku non-asertif ketika dewasa ataupun bersikap pasif ya. Yang kedua itu, bila pada masa kanak-kanak kita itu terbiasa meluapkan emosi tanpa kontrol, sahabat kreatif, maka hal ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika kita dewasa. Nah, yang ketiga, pola interaksi. Apa itu pola interaksinya, sahabat kreatif? Ada tiga loh pola interaksi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman pada masa kanak-kanak. Yang pertama, I am not okay, you are okay. Saya tidak okay, kamu okay. Maksudnya seperti begini, sahabat kreatif. Saya harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak akan menyinggung perasaanmu. Pola interaksi ini merupakan perilaku non-asertif ataupun pasif. Karena membiarkan diri kita pasif dengan alasan takut mengecewakan orang lain. Seringkali ya, sahabat kreatif, kita berada di posisi ini ya. I am not okay, you are okay. Saya tidak okay, kamu okay. Nah, ini ternyata bukan perilaku asertif, tetapi non-asertif, yaitu pasif. Yang kedua, sahabat kreatif, I am okay, you are not okay. Saya okay, kamu tidak okay. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini, orang lain patut mendapatkan kemarahan dan hinaan dari saya. Yang penting saya okay, saya diuntungkan. Nah, pola ini merupakan perilaku agresif. Karena bila kita membuat orang lain tidak nyaman dengan apa yang telah kita katakan. Jadi, pola ini juga tidak baik ya, sahabat kreatif. Karena kita oke, tetapi orang lain tidak oke. Yang ketiga, I am oke, you are oke. Saya oke, kamu oke. Nah, ini dia. Maksudnya, saya itu bebas mengungkapkan apa yang saya rasakan dan saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya. Pola interaksi ini merupakan perilaku asertif karena kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kita oke, orang lain pun oke. Nah, inilah yang disebut dengan faktor yang menyebabkan perilaku asertif. Kira-kira dari tiga pola interaksi ini, mindset mana sebenarnya yang ada selama ini tertanam di pola pikir kita? Nah,
yang diharapkan sahabat kreatif, mindset yang ada di pola pikir kita itu yaitu I'm okay, you are okay, saya okay, kamu okay. Jadi jika kita memiliki mindset seperti gitu, pola interaksi seperti itu, maka kita sudah memiliki sikap dan perilaku asertif. Sahabat kreatif, jangan khawatir. Jika kita belum memiliki sikap dan perilaku asertif, kita bisa mengembangkan sikap kita dan perilaku kita menjadi asertif. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap dan perilaku asertif? Nah, yang pertama yang perlu sahabat kreatif lakukan adalah, satu, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang kita ajak bicara. Yang keempat, biasakanlah sahabat kreatif mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Yang kelima, apabila sahabat kreatif tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan dengan tegas tidak. Dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti, serta jangan lupa diawali dengan kata maaf. Yang keenam, responlah emosi kita dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Kak Rike merasa pasti sahabat kreatif bisa untuk belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap dan perilaku yang asertif. Nah, sahabat kreatif, kakak juga nanti akan memberikan tips. Bagaimana sih tips menjadi asertif dan tidak agresif? Tetapi sebelum kakak memberikan tips menjadi asertif dan tidak agresif, kita kembali ke Kak Tia ya. Mungkin ada lagu yang mau diputarkan atau ada yang bertanya, silakan Kak Tia. Iya, baik Mbak Ike. Nah, buat sahabat kreatif yang mau bertanya silakan di 0811-615-924. Sejauh ini belum ada ya Mbak Ike ya. Kita pindah ke musik dulu ya Mbak Ike ya. Iya, baik. Buat sahabat kreatif masih ditunggu untuk pertanyaannya dan juga nanti akan diberikan materi lagi bersama dengan Mbak Ike. Dan jangan kemana-mana, tetap stikin terus di Pro 2 Medan Suara Kreativitas. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Ah, kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Sekarang tuh ada yang namanya belajar di radio. Di mana? Belajar kok di radio sih? Ada, kita bisa dengerin Pro 2 FM setiap hari. Ah, tiap hari? Nggak bosen tuh? Nah, itu dia, siarannya itu diselingin sama musik-musik loh. Terus. Siarannya itu asik banget, nggak bikin boring, ada selingan musik juga. Di sekolah aja mana ada belajar pakai musik. Terus? Udahlah, pokoknya kalian dengerin aja di Pro 2 FM, komplit pokoknya. Wah, mesti kasih tahu yang lain nih. Musim virus corona, kita tetap bisa belajar di rumah. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Sembilan 2,4 FM RRI Pro 2 Medan, suara kreativitas. Suara kreativitas.
Kreatif balik lagi belajar di RRI kelas tambahan bersama dengan Mbak Yunike Hana Apriani SSSPI. Hari ini Sobat Kreatif, mata pelajarannya bimbingan konseling untuk materinya sikap dan perilaku asertif nih. Buat Sobat Kreatif yang ingin bertanya silakan, masih dibuka kesempatan sampai jam 11 siang nanti ya di 0811615924. Oke, okay, kita balik lagi nih ke Mbak Nike nih untuk materi selanjutnya apa nih Mbak? Silakan. Iya, Kak Tia. Oh ya Kak Tia. Kak Tia selama ini memiliki sikap yang mana dari ketiga ini Kak Tia? Aduh, gimana ya? Aku tidak bisa nilai. Mungkin saya tipe yang biasa aja ya Mbak ya. Asertif ya Kak ya, sepertinya iya, ya. Bener. Iya. Kalau yang agak lasak-lasak itu kayak mana ya Kak ya? Ya, agak lasak-lasak. Tapi kalau Kak Tia dalam berkomunikasi, memperhatikan perasaan orang lain, tidak suka marah-marah, bertanggung jawab, dengan lembah lembut dan mementingkan juga kepentingan orang lain. Tetapi kakak bukan berarti harus mengalah menyenangkan hati orang lain, tetapi menghargai diri sendiri dan mencapai tujuan dengan baik ketika berkomunikasi. Berarti Kak Tia sudah memiliki sikap asertif. Wah, tapi saya lebih cenderung mengalah sih. Gimana nih Mbak? Oh iya, Kak Tia ya lebih cenderung memiliki sikap yang pasif ya Kak ya. Bener. Lebih memang enggak tegaan enggak sih? Ya terkadang ya benar Kak Tia, kita terkadang lebih memiliki sikap pasif, tidak asertif itu ya Kak Tia ya. Karena terkadang saking kita pasifnya memikirkan perasaan orang lain, kita jadi tidak ingat dengan perasaan kita sendiri. Kepentingan kita ya kita abaikan. Seringkali perasaan kita, diri kita sendiri kita tidak cintai. Benar enggak Kak Tia? Iya benar sekali Mbak Nike. Itu gimana ya cara kita untuk mungkin untuk memperbaikinya atau menguranginya? Karena salah-salah kita juga bisa rugi sendiri ya. Kita apa sih istilahnya, mendahulukan perasaan orang lain dibandingkan kita sendiri itu. Iya benar. Ada tipsnya loh Kak Tia supaya kita jangan menjadi pasif ya Kak Tia ya. Apa tuh tipsnya Mbak? Iya mari ya Mbak Tia, saya berikan tips untuk sahabat kreatif bagaimana kita menjadi asertif, tidak pasif maupun agresif. Nah, sahabat kreatif, Kak Nike akan memberikan tips bagaimana kita menjadi asertif dan tidak agresif. Nah, kita harus memiliki sikap dan perilaku asertif. Ini adalah komunikasi yang sangat efektif ya sahabat kreatif. Ini membantu kita di dalam kita menjadi pemimpin nantinya di dalam pekerjaan, di masa depan kita, maupun di dalam pendidikan di sekolah kita. Jadi kita harus menjadi asertif, tidak agresif, ataupun pasif. Nah, agresif itu kan cenderung kita memaksakan kehendak atau berkomunikasi dengan marah-marah, memaksakan kehendak, sampai mata kita melotot agar orang mendengarkan pendapat kita, agar apa yang kita bilang selalu diokekan oleh orang. Nah, ini sih tidak baik. Tidak agresif ini tidak bagus ya sahabat. Jikalau nanti kita menjadi pemimpin, memiliki sikap yang agresif ini tidak baik. Dan tentu saja nanti bawahan kita ataupun nanti teman-teman kita nantinya tidak senang. Bahkan jadinya tidak memiliki kinerja yang baik jika kita berada bersama satu tim dengan orang-orang yang memiliki komunikasi yang agresif. Nah, yang pasif tadi juga tidak boleh ya sahabat kreatif. Kalau kita diam saja, padahal di hati kita itu ada pendapat yang sangat bagus, tetapi kita pendam, kita tidak mau mengungkapkan pendapat kita itu. Padahal kita tahu kalau pendapat teman kita itu kurang baik, kurang cocok, tetapi kita itu takutnya menyakiti perasaan teman kita atau kehilangan sahabat kita. Jadi cenderung kita pendam, kita tahan pendapat kita ketika melakukan komunikasi dengan orang lain. Ini tidak baik ya sahabat kreatif. Jikalau kita cenderung pasif juga, ini nanti bisa-bisa kita nanti jadi tidak, orangnya tidak aktif,
tidak efektif, bahkan mungkin kita bisa tertekan sendiri ya sahabat kreatif, kalau kita cenderung menjadi orang yang pasif. Nah, gimana sih caranya? Kakak akan kasih tips ringan bagaimana cara menjadi asertif. Asertif yang pertama, yaitu yang pertama, sahabat kreatif ubah mindset. Mindset itu artinya cara berpikir kita yang kita tanam di alam sadar kita ya sahabat kreatif, alam bawah sadar kita. Nah, jadi kita itu ubah mindset kita itu, pola pikir kita itu, kita ubah, kita katakan begini, saya juga punya hak, bukan hanya orang lain. Nah, jadi mindset kita, kita ubah, kita ucapkan di hati selalu, saya juga punya hak, bukan orang, bukan hanya orang lain saja. Nah, jadi sahabat kreatif, kamu juga punya hak, bukan hanya orang lain. Yang kedua, mungkin orang lain tidak seburuk apa yang kamu pikirkan. Mungkin orang lain mau menghargai pikiranmu. Jadi kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita, kalau orang lain itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Dan mungkin saja orang lain itu mau menghargai pikiran kita. Jadi mungkin orang lain tidak seburuk apa yang kamu pikirkan. Mungkin orang lain mau menghargai pikiranmu. Yang kedua, setelah kita ubah mindset kita, mari kita mulai berlatih dari hal yang kecil. Kita mulai berlatih. Tidak hanya di mindset, kita latih. Yang pertama, kita mulailah berkomunikasi secara asertif kepada orang yang kita kenal. Dan yang kedua, kita tingkatkan skala kita dengan perilaku yang berbeda ya. Mungkin tingkat dari yang pasif, yang tadinya tingkat pasif kita itu berada di tingkat 10, pelan-pelan kita turunkan menjadi 8 gitu ya, hingga 1. Sehingga nanti tingkat asertif kita pelan-pelan yang tadinya kita kurang asertif lama-lama meningkat dari angka 1 ke angka 10. Nah, yang ketiga, mulailah sahabat kreatif berlatih bagaimana sih untuk melakukan perilaku yang asertif dengan cara cari kesempatan untuk mengungkapkan perasaan atau komunikasi. Jadi, belajar, berlatih, cari kesempatan ketika berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan kata, kalimat, ataupun perasaan kita. Dipelajarinya, sahabat kreatif. Nah, tips yang kedua, sahabat kreatif, kita harus asertif, tetapi tidak boleh berperilaku agresif. Wah, agresif ini, kalau di sekolah, ataupun di tempat kerja, ataupun di pergaulan, jadi tidak disukai orangnya, sahabat kreatif. Kita pun kalau memiliki sikap yang agresif, kalau berkomunikasi selalu agresif, akan cenderung dicauin orang, dan belum tentu nanti kita bisa mencapai tujuan di dalam suatu diskusi ataupun organisasi jika kita memaksakan pendapat kita secara agresif. Nah, jadi kita haruslah berperilaku asertif, tidak berperilaku agresif. Saya sebaliknya, kalau ngomong seringkali bikin orang jadi tersinggung. Nah, seringkali gitu ya sahabat kreatif. Saya sebaliknya, kalau ngomong seringkali bikin orang jadi tersinggung. Nah, how to stop? Bagaimana cara memberhentikannya agar kita tidak sering menyakiti orang lain ketika tersinggung? Kembali lagi, yang pertama, ubah mindset kita sahabat kreatif. Mindset kita, cara berpikir kita. Yang pertama, kamu mau enggak dibegitukan? Nah, sahabat kreatif, mau enggak jika dibegitukan? Jika selalu disakitin dan dibuat orang cari tersinggung. Nah, jadi mindset kita itu, kamu mau enggak dibegitukan? Karena sahabat kreatif,
1000 teman itu masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Ngapain ya sahabat kreatif kita mencari musuh ya? Nah, yang kedua, supaya kita tidak agresif dalam berkomunikasi dan berperilaku, mulailah kita berlatih hal yang kecil. Mulai berlatih hal yang kecil itu bagaimana? Yang pertama, kurangi skala menyerang. Nah, kalau biasanya ketika kita menyampaikan pendapat itu suka menyerang, suka memaksakan kehendak, tingkatnya itu sampai tingkat 10 ya, sampai panas, sampai merah gitu ya levelnya. Nah, pelan-pelan ya sahabat kreatif, kita kurangi skala menyerang kita itu. Dari tadi level yang tinggi ya, level merah 10, pelan-pelan dari 10, 9, 7, 6, 3, dan ke 1. Sehingga kita bukan lagi orang yang agresif ataupun suka menyerang. Kedua, kita itu harus fokus pada perilaku, bukan orangnya. Nah, supaya kita tidak menjadi agresif atau asertif, kita harus mulai berlatih fokus pada perilaku, bukan orangnya. Yang ketiga, menang bukan karena melukai dan mengalahkan, tapi bisa membuat perilaku yang kita inginkan tercapai dengan damai. Nah, jadi sahabat, mulailah berlatih dengan cara hal yang kecil, dengan kata menang bukan karena melukai dan mengalahkan, tetapi bisa membuat perilaku yang kita inginkan tercapai. Nah, sahabat kreatif, mulai sekarang mari kita belajar dan mempraktekkan sikap dan perilaku asertif. Jauhilah sikap perilaku yang pasif atau tidak berani berbicara ataupun takut menyakiti perasaan orang lain, tetapi tidak memikirkan pendapat kita ataupun perasaan kita yang sebenarnya pendapat kita itu ataupun ide yang ada dalam pikiran kita, ide yang ada dalam pikiran kita itu sangat baik diberikan kepada orang lain. Yang kedua, janganlah kita bersikap agresif atau gampang memaksakan kehendak kepada orang lain. Boleh kita mencapai tujuan kita, tetapi bukan dengan cara agresif, bukan dengan cara marah-marah, bukan cara dengan mata melotot, memaksakan kehendak kepada orang lain. Tetapi kita harus selalu belajar untuk menyampaikan komunikasi, perilaku kita dan sikap kita harus selalu bersikap asertif. Nah, sahabat kreatif harus bisa loh mengatakan tidak. Nah, ini yang sangat sulit sahabat kreatif. Nah, terkadang kita sulit untuk mengatakan tidak. Padahal tadi tujuan kita ke A, diajak kawan ke B, kita sulit untuk menolaknya. Padahal hati terdalam itu A, nyatanya kita ikuti ke B. Nah, jadi sahabat kreatif harus bisa ya mengatakan tidak, tidak ya, atas hal yang dirasa membuat sahabat tidak nyaman, tidak mampu maupun tidak bisa. Nah, jadi sahabat harus bisa mengatakan tidak atas hal yang dirasakan membuat sahabat tidak nyaman, tidak mampu maupun tidak bisa. Dan tidak mengorbankan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain yang memang sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Nah, sahabat kreatif, marilah mulai dari sekarang kita menjadi asertif, tidak pasif maupun agresif. Nah, untuk materi ini hari ini itu saja ya Kak Tia ya, untuk materi sahabat kreatif dengan materi sikap dan perilaku asertif. Terima kasih ya Kak Tia. Iya, baik. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang bisa dijawab nih Mbak Nike. Ya, ini dari Agus di Helvetia. Mau tanya nih Bu Nike, apa nih, bentar ya. Gimana cara kita untuk mengendalikan emosi marah-marah ketika kita sedang berhadapan dengan orang untuk berkomunikasi? Iya, terima kasih.
Bang Agus ya, Agus ya, ya tadi namanya Satya ya. Agus di Helvetia. Oh iya, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita tidak marah-marah ketika kita menyampaikan ide kita atau komunikasi dengan orang lain. Mm-hmm. Yang pertama, kita kenali dulu diri kita ya, Kak Tia ya. Itu kita kenalin diri kita itu bagaimana. Mm-hmm. Ternyata diri kita itu memiliki tingkat emosi yang sebagaimana. Kita kenali bagaimana kita mengatasi emosi kita itu. Misalnya kalau emosi kita itu suka meletup-letup, marah-marah. Nah, pada situasi seperti apa? Nah, ketika kita lihat emosi kita itu mau keluar, tangan kita sudah mulai mengepal, kadang kan napas, nada kita itu pun, nada kita, napas kita itu pun tidak teratur lagi, kita harus bisa mengenalinya, situasi seperti apa ketika kita emosi. Nah, ketika kita ingin emosi, kita tahan, kita kurangi rasa emosi kita itu, kita tarik dulu napas kita, Kak Tia. Jadi Bang Agus, ketika nanti Bang Agus ingin berkomunikasi dengan orang lain, ketika ingin emosi mungkin ya, ketika menyampaikan sesuatu, tapi ingat, tanamkan tadi di pola pikir kita, kita tidak boleh emosi, berlaku sesuka hati ketika berbicara kepada orang lain, karena kita pun tidak mau digitukan. Jadi kita tarik dulu napas kita dulu, kita lakukan relaksasi dulu, kemudian kita turunkan tingkat emosi kita sedikit-sedikit, dan kemudian itu kita ungkapkan komunikasi kita kepada orang yang menjadi lawan bicara kita. Jadi tidak usah agresif ataupun emosi-emosi ya, Bang Agus ya. Seperti gitu Kak Tia. Oke, baik. Terima kasih buat Agus pertanyaannya, dan terima kasih buat Bu buat Mbak Nike nih. Mungkin iya, bisa closing statementnya sekarang sebelum kita tutup. Terima kasih ya Kak Tia. Nah, sahabat kreatif, sampai ketemu lagi ya sahabat kreatif. Dan sahabat kreatif haruslah bisa mengatakan tidak atas hal yang dirasa sahabat membuat sahabat tidak nyaman. Nah, sahabat kreatif, jadilah asertif, tidak pasif maupun agresif. Demikianlah sahabat kreatif materi bimbingan konseling kita pada hari ini dengan tema sikap dan perilaku asertif. Sampai ketemu lagi dengan Kak Nike, dan jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga protokol kesehatan. Sahabat kreatif, bisa juga ya sahabat kreatif menambah sumber belajar dan fitur belajar lainnya di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini di portal Rumah Belajar Kemendikbud di belajarkemendikbud.go.id. Belajarnya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke Kakak Tia, itu saja materi hari ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan semangat belajar. Baik, terima kasih Mbak Nike untuk belajar di RRI hari ini edisi Senin 13 September 2021. Ya. Dan terima kasih buat sahabat kreatif yang sudah mendengarkan dari tadi untuk hari ini belajar di RRI kelas tambahan ya, dan dengan mata pelajaran bimbingan konseling materi sikap dan perilaku asertif. Terima kasih buat Agus tadi dadanya ya. Dan terima kasih juga buat sahabat kreatif yang udah dengerin Tia dari jam 6 pagi tadi, pagi-pagi ya, dengerin musik-musik yang enak, terus juga informasi update dan yang lainnya. Wah, aku pengen ngucapin selamat dulu nih buat para pemenang video music awards MTV ya sahabat kreatif. Ada beberapa ini, ada Olivia Rodrigo, ada entar cantekan dulu. Terus juga ada Justin Bieber sahabat kreatif, kayaknya dia menang 2 kali deh nih Justin Bieber ya. Terus juga ada BTS, yeay, untuk single Butter-nya, selamat. Dan juga ada collaboration, best collaboration and Doja Cat dan juga SZA, ya. Terus juga ada
Olivia dapat Best New Artist, sobat kreatif. Keren gak tuh si Olivia ini ya. Terus juga ada Michigan, Kelly, dan juga Black Bear. Wih, Best Alternative Wild Song X, My Ex Best Friend. Wih, ini enak lagunya ya. Oh, pokoknya selamat ya buat yang menang-menang tadi untuk, oh iya, salah satunya juga ini ada Travis yang juga menang nih. Wih, untuk Global Icon Award ini di pilih Foo Fighter ya, Foo Fighter sobat kreatif. Ini the dandies the dandies gak tuh ya. Oke deh, sobat, buat para pemenang, buat kamu sobat kreatif yang mungkin juga lagi streamingnya tadi ya, nontonnya ya. Aku curi-curi kesempatan nih. Ya udah, kita ketemu lagi besok sobat kreatif. Apa ya, besok kayak pagi lagi deh aku. Ya udah, gak apa-apa deh. Atau siang ya. Jadi kita ketemu lagi besok ya sobat kreatif, bareng sama Tia. Dan setelah ini akan ditemenin sama Odi Afgani sampai nanti sore. Tia pamit, terima kasih semuanya. Happy Monday, tetap sehat ya, tetap protokol kesehatan, jangan lupa sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.